Halo guys, welcome back to channel Kalahari. Dan di video kali ini gue mau main Roblox gitu. Roblox ini game yang mirip-mirip Minecraft katanya. Kita bisa sekreatif mungkin, cuman di sini banyak mode-modenya gitu. Gue baru main beberapa kali sih, udah nyobain beberapa mode yang cukup menarik gitu. Dan kalau kalian tahu mode apa yang paling seru di Roblox ini, coba tulis di kolom komentar aja biar gue bisa main nanti ya. Cuman di kali ini, di video kali ini gue mau main mungkin yang lagi seru tuh katanya natural disaster. Coba gue cari ada nggak ya. Disaster. Ah, tuh dia bagus banget. Rekomendasinya 90% tuh. Kita coba main natural disaster survival ini. Oke, jadi kita disuruh quickly run around in circles, your life depends on it. Jadi kita harus menghindari bencana-bencana yang bakal datang ke karakter kita gitu. Kita bakal coba. Oke. Joining server. Ini game seru sumpah. Gue aduh, semenjak main banyak game hidup gue lebih berwarna anjir, kagak main satu game doang. Ready, 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 ready. Nah, ini ketahuan banget kan char gue masih char-char cupu. Belum punya apa ya, apa avatar-avatar bagus, belum punya kostum-kostum yang menarik. Tuh orang udah keren sumpah itu. Ini udah mulai belum sih? Gue belum pernah nyobain sih. Cuma oh, ini udah mulai. Oke. Mana ini? Oh my god, mati dong gua. Ya, mati gua. Lah, kenapa gua duduk di sini? Oh my god. What's happening? Oh, enggak, masih bisa. Gua kira gua duduk terus meninggal gitu, enggak tuh. Kita kabur tuh, ada tornado tuh. Slow, slow, slow. Oke, kita ayo. Oh, gue mau naik. Kok gue gak bisa naik ya? Ah, bisa naik. Lah, rambut gue hilang. Jadi tinggal Lego doang. Ya elah. Kenapa orang-orang pada lebay sih? Tinggal diem aja di sini. Santuy, enjoy, menikmati pemandangan. Tapi hancur loh. Dan gua nggak tahu ini sampai kapan si bencana alamnya nih. Kesini loh anjir, balik. Balik kemana tapi? Gak punya rumah kita. Pada mati ya? Kenapa nih orang bisa di heal? Gak pernah. Keren-keren sumpah, karakternya lucu-lucu sumpah. Oke, survivor. Oke nih, nick gue yang kalah X 4 kali. Kalah X 4 kali ya X-nya ya. Oke. Tadi kan udah tuh. Yang pertama itu tadi apa sih? Tornado. Sekarang yang kedua apa nih? Kita bakal tungguin aja dulu. Next map Happy Home. Oke. Orang bisa loncat dua kali ya? Coba. Kok? Nah. Gue mah ikut orang aja dah, yang banyak pokoknya ikutin aja. Tipikal orang Indonesia, pokoknya ada yang banyak ngumpul-ngumpul, pergi kemana diikutin. Padahal nggak ada apa-apa di sini. Ih, keren sih, kok bisa gitu sih mereka? Ih, ada balon ya? Gue nggak punya aja. Mau darah gak tuh? Darah gue berkurang tadi ya, gara-gara. Ah, nanti gue main lah. Gue bakal coba tingkatin lagi. Si mau darah. Gue malah ngedeketin ke apa? Malah ngedeket ke apa namanya? Gunung Merapinya.
Wadidaw, kabur, kabur, kabur. Kita menjauh aja dulu. Ini gede banget semua orang. Kesini gak ya? Dude, where are you? Maksud lu. Kesini aja deh. Oh my god, jatuh, sorry. Ya, mati dah gua. Oh my god. Mati, mati. Tapi masih hidup ya. Apa kemana nih? Ya, mati gua. Gara-gara tadi gua jatuh, gua kira gua bisa ke bawah. Top 10 survival is. Ah, nama gua ada di sini. Oh, mereka belum beres ya. Oh, kita ngeliatin doang. Eh, jatuh lagi, anjir, nggak jelas. Hidup lu nggak jelas. Kita sambil kayaknya harus nungguin si ini juga. Aduh. Lah, 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 lah. Oke, udah beres. Kita gagal di round 2 ya. Ini gua nggak tahu sampai round berapa. Apa gua udah beres di sini karena gagal round 2 jadi nggak bisa lanjut ke round 3. Kok ngebug sih? Woy, hehehe. Wow, gak apa-apa ini. Oke. Okay. Punchline. Oke, okay, kita masih bisa lanjut ternyata. Lah, 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 lah. Kenapa ini gue? Sumpah, gue gak bohong ya. Gue gak pencet apa-apa tuh, lihat tuh. Lihat gak? Kenapa dah? Kayaknya nge-bug deh gue ini. Biarin. Berarti kita berusaha aja dulu dah. Udah makin susah nih, berat nih. Coba coba coba. Nah bisa nih. Broken aja. Oke okay, guys, ini bencananya tuh ada thunderstorm gitu. Ini bisa bahaya. Gue sih sebenernya dari tadi diem aja. Gak ada apa-apa. Oke okay, kita dapat. Di roda 3 kita berhasil. Nama gue tuh Kala XXXXXX. Oke okay. Ini gue gak tau sampai round berapa sebenarnya. Apakah sampai round 10 gitu. Kalau misalkan sampai round 10 ini bakal panjang banget nih video. Muka gue seru main gini tuh. Sunny Ranch. Menarik. Yang gue ganteng ya caranya. Ini putih aja warnanya. Nah sekarang gak bisa loncat. Sumpah gak bisa loncat. Gak bisa nih baru. Oh apa nih hujan. Apaan sih nih? Kayak ngeblur game. Kok ada orang punya sandstorm? Oh sandstorm birch flank. Oh itu sih gampang. Tapi mata gue perih ya gitu. Ini orang kenapa deh. Ini ada cewek bro. Gimana? Kami terpilih sendiri sama aku sih. Wah ada orang rambut. Ya, sini aja aman kok. Tabrak aja tiba-tiba. Santai. Anjir so sih. Ini ada poinnya nggak sih nanti? Oke, okay, Sky Tower next map gue masih belum keloncat. Apakah ini game banyak bug-nya atau si modelnya banyak bug-nya? Orang bisa loncat tapi kan gue mau loncat ya. Kemana?
apa sih ini? Oh anjir, apa cairan asam? Stay indoors, itu di machine ya udah. Easy atau ini game sebenarnya? Kita bisa joget loh. BTW. Oh, gue paham. Ini cairannya bahaya banget. Hujan dan kiamat kayaknya ini. Sampai bisa menjatuhin bangunan. Oh, kenapa bro? Kok udah merah gini sih bro? Coba sembuh dulu. Roboh loh, mengerikan sekali, mengerikan sekali. Ini bolak balik aja terus, cari tempat yang aman. Kena damage sih gue. Oh. Oke. Survivor kita bisa berhasil di round 4 ini. Nah ini sampai round berapa ya BTW? Kalau ada yang tahu coba tulis di kolom komentar biar gue bisa tahu gitu maksudnya ini sampai round berapa. Launchland. Ini mungkin yang last map ya gue bakal mainin. Ini gak tau nih apaan. Seru sih ini sebenarnya. Cuman ada tuh satu map, mode gitu yang jadi itu tuh sampai juga nih namanya. Oke, serial killer itu jadi kita bakal ditunjukin sama satu orang. Jadi itu random. Ntar siapa diantara satu orang itu, diantara 10 orang itu terus ada satu orang yang bakal jadi bakal jadi pembunuh gitu. Nah itu bakal apa yang wah kan gak mampus gue gak fokus jadinya tuh. Kita harus cari kehangatan, harus cari shelter ke atas bro. Waduh sekarat gue. Waduh, karat bro. Bro. Ampun, ini gimana? Duh, mata gua pusing. Oh my god. Oh, sakit. Kok tiba-tiba di atas? What the? Udah di sini deh. Udah banyak-banyakan gerak, bahaya. Ntar gue mungkin next konten Roblox itu bakal mainin yang apa serial killer. Ya mati gue. Ya oke lah guys, itu aja guys untuk konten kali ini tentang video game, nggak video game sih, tentang game Roblox ini. Mungkin di next konten Roblox gue bakal bikin yang mode serial killer. Itu seru banget sumpah, itu lebih menegangkan kan. Kalau ini mah kita muter otak gimana caranya kita survive gitu. Tapi kalau yang serial killer itu kita ngelawannya itu ya orang juga gitu. Itu seru banget dan lucu sih menurut gue itu game. Menegangkan juga sih dari efek suaranya. So guys itu aja konten dari gue kali ini. Don't forget to subscribe, like, and share. Goodbye. See you in the next video.